Ini timnas Indonesia dipastikan tampil tanpa kekuatan penuh pada leg pertama semifinal Piala AFF 2016 pada akhir pekan ini. Duo bek tengah utama skuad Garuda ada Rudolfianto Basna dan juga Fahrudin Wahyudi Arihanto harus absen lantaran terkena akumulasi kartu kuning. Kekuatan tim nasional Indonesia pada leg pertama semifinal Piala AFF 2016 dipastikan akan berkurang. Pasalnya, duo bek tengah utama skuad Garuda, Rudolfianto Basna dan Fahrudin Wahyudi harus absen lantaran terkena akumulasi kartu kuning. Kedua pemain itu terkena kartu kuning saat menyingkirkan Singapura 2-1 pada laga terakhir grup A di Manila, Filipina. Ini akan menjadi kerugian bagi Indonesia, sebab duet Yanto Fahrudin selalu menjadi pilihan utama pelatih Alfred Riedel dan belum tergantikan dalam 3 laga fase grup A. Riedel memang punya beberapa pilihan pemain, diantaranya Gunawan Dwi Cahyo, Hansa Muyama, serta Manahati Lestusen. Meski harus tampil tanpa pilar utama, timnas dituntut memaksimalkan laga kandang Sabtu 3 Desember nanti. Kemenangan di laga kandang akan menjadi modal untuk melakoni laga tandang 4 hari kemudian, guna menjaga asa timnas kembali ke final Piala AFF. Raka Zaipul, CNN Indonesia.